Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Jadi video ini adalah bertujuan untuk membentangkan hasil tugasan penilaian akhir saya bagi kursus penghayatan etika dan peradaban HNH 3182. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Noel Chrisley Edwin, merupakan salah seorang mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, mengambil jurusan ASM Kejurutaan Perisian dengan nomor metrik D2019-108-7039. Jadi, pada hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu matlamat dalam matlamat pembangunan lestari secara terperinci. Tapi sebelum itu, apa itu matlamat pembangunan lestari? Apakah tujuannya? Dan apakah pula aspek yang terdapat di dalamnya? Sebagai pengenalan, matlamat pembangunan lestari atau juga disebut matlamat pembangunan mampan dan dalam bahasa Inggrisnya adalah Sustainable Development Goals (SDG) merupakan satu program yang berteraskan kepada hak asasi manusia merangkumi tiga dimensi, yaitu alam sekitar, sosial, dan ekonomi. Matlamat ini mula diterima dan digunapakai sejak dipersetujui oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 25 September 2015 bagi menggantikan Matlamat Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals yang digunapakai sejak tahun 2001. Matlamat Pembangunan Lestari ini bukan saja menyambung Matlamat Pembangunan Milenium, namun turut memperluaskan lagi ruang lingkupnya secara menyeluruh tanpa mengetepikan mana-mana pihak sesuai dengan temanya yang bertajuk Leaving No One Behind. Terdapat 17 matlamat pembangunan mampan dan 169 sasaran berkaitan yang patut dicapai menjelang tahun 2030. Namun dalam video saya ini, saya cuma akan memfokuskan kepada satu matlamat sahaja, yaitu matlamat yang ketiga berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, atau dalam bahasa Inggrisnya, Good Health and Well-being. Matlamat ini bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua masyarakat pada semua peringkat umur. Antara objektif matlamat ini adalah untuk mengurangkan peratusan penyakit berjangkit, mengurangkan kadar kematian bayi dan kadar kematian disebabkan penyakit yang berbahaya, serta menyediakan khidmat kesehatan yang sejagat kepada seluruh lapisan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Penyakit berjangkit seperti AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropika yang tidak diberi perhatian, serta hepatitis, penyakit disebar air, dan penyakit berjangkit yang lain seharusnya ditamatkan menjelang tahun 2030. Semua penyakit berjangkit ini akan dapat dikekang jika adanya kerjasama yang jitu antara masyarakat dan pemimpin. Sebagai contohnya, baru-baru ini kita telah dilanda dengan pandemi COVID-19, dan dalam masa yang sukar ini kita dapat bersatu padu antara masyarakat dan pemimpin. Hasil daripada kerjasama ini, kita dapat lihat bahwa negara Malaysia telah berjaya mengawal penularan COVID-19 dengan sangat baik sehingga kan mendapat perhatian dan pujian daripada negara-negara lain. Selain itu, kadar kematian juga haruslah dikurangkan menjelang tahun 2030. Oleh itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Kesehatan Malaysia seharusnya dapat menaik taraf kemudahan dan teknologi-teknologi perubatan. Selain daripada itu, kampen dan pemeriksaan kesehatan serta pemberian vaksin secara percuma haruslah diperluaskan lagi di serata negara bagi mengurangkan kadar kematian di dalam negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kadar kematian ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi kadar pertumbuhan negara dan akan mengurangkan generasi pelapis kita pada masa akan datang. Akhir sekali, pihak kerajaan seharusnya mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya dengan meningkatkan akses kemudahan kesehatan terutama kepada golongan B40. Seperti yang kita tahu, golongan B40 ini merupakan golongan yang kurang berpendapatan berbanding dengan golongan yang lain. Oleh itu, mereka akan sukar mendapat khidmat kesehatan yang berkualiti kerana faktor keuangan. Bagaimanapun, pihak kerajaan melalui KKM telah pun melaksanakan inisiatif seperti Skim Peduli Kesehatan untuk Kumpulan B40 atau PEKA B40 sejak 15 April 2019 bagi membantu golongan yang kurang berpendapatan ini. Kesimpulannya, matlamat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat akan dapat dicapai jika adanya kerjasama yang baik antara pemimpin dan rakyat. Begitu juga dengan matlamat pembangunan lestari yang lain. Kemajuan negara dalam semua sektor tanpa mengetepikan alam sekitar dan mana-mana pihak juga akan berkembang sekiranya kita mencapai semua matlamat-matlamat ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama berharap semuanya akan berjalan dengan lancar dan mendapat pertolongan daripada Tuhan.
Setakat itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.